Guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Randy. Oke, di video kali ini saya mau menginformasikan lagi ya, update harga teman-teman. Harga burung sogon nih teman-teman, burung sogon atau sogo otong, atau kalau di kabupaten saya namanya sotong teman-teman. Oke, sebelum lanjut jangan lupa dukung terus channel ini biar saya semakin semangat bikin konten yang menarik dan bermanfaat. Oke teman-teman, seperti biasa kemarin update harga Om Yo kan sudah saya infokan ya, dan kali ini saya mau update harga dari loloan sampai prestasi teman-teman. Mau tahu seperti apa dan harga-harganya terbaru 2023? Tonton sampai selesai. Oke teman-teman, langsung saja yuk kita ke daftar harganya dari loloan sampai prestasi. Oke, yang pertama kita dari loloan dulu teman-teman. Oke teman-teman, loloan sendiri di saya dibanderol seharga 25 sampai 40.000 rupiah per ekor teman-teman. Oke, yang selanjutnya mandirian dibanderol seharga 30 sampai 50.000 rupiah. Oke, yang selanjutnya yaitu mulai keripik atau sudah nitik atau sudah jaminan jantan ya teman-teman ya. Oke, untuk jaminan jantan sendiri dibanderol seharga 50 sampai 100.000 rupiah teman-teman. Oke, yang selanjutnya sudah berbunyi dan betina siapan. Oke, sudah berbunyi sendiri dibanderol seharga 100 sampai 200.000 rupiah teman-teman. Itu udah jaminan ya, sudah berbunyi tapi belum gacor teman-teman. Oke, untuk betinanya sendiri dibanderol seharga 80 sampai 100.000 rupiah teman-teman. Itu siapan ya, belum gacor, siapan, berbunyi aja buat pancingan sudah bisa teman-teman. Oke, yang selanjutnya yaitu gacoran rumahan dan gacoran muda hutan. Gacoran rumahan sendiri dibanderol seharga 300 sampai 500.000 rupiah teman-teman. Itu belum prestasi ya teman-teman ya. Ini gacoran rumahan. Biasanya kalau gacoran rumahan itu kan dari anak, bukan dari muda hutan. Jadi kebanyakan sudah banyak isian dan pokoknya sudah bagus lah, tapi belum prestasi teman-teman. Oke, yang selanjutnya gacoran muda hutan. Gacoran muda hutan sendiri dibanderol seharga 200 sampai 300.000 rupiah teman-teman. Gacoran muda hutan biasanya suka monoton, jadi isiannya itu suka tidak banyak, karena kalau muda hutan itu kebanyakan itu sudah dewasa meliharanya, jadi dimasterin udah agak sulit teman-teman, maka dari itu harganya cukup lumayan rendah. Oke, yang selanjutnya prestasi. Seperti burung-burung yang lain, gacoran prestasi itu tidak dipatok harga ya, karena semua itu karena ya hobi, jadi mau berapapun pasti dibayar karena dia suka dan hobi. Apalagi sudah prestasi, yang belum prestasi aja suka, berapapun nggak dimasalahkan harganya ya. Jadi ya, kalau prestasi itu tidak dipatok harganya, dan kalau misalkan di saya ada itu pasti saya akan infokan gacoran prestasi.
Gacoran prestasi sendiri dibanderol seharga 1 juta sampai 1.500.000 rupiah. Gacoran prestasi ya, jangan salah loh. Ntar takutnya kalau gacoran prestasi ntar dikira gacorannya masih gacoran rumahan ya. Karena gacoran prestasi itu ya sudah sering juara atau beli di pas perlombaan atau pas kontestan. Jadi harganya cukup signifikan. Itu kalau misalkan di saya, kalau di teman-teman atau di saudara atau di manapun yang tidak kenal, itu suka mau berapapun kalau emang orangnya suka belum dikasih harganya, mau 5 juta mau 3 juta itu tetap enggak dikasih kalau namanya orangnya masih suka. Tapi kalau misalkan saya ada itu 1 juta sampai 1.500.000 rupiah. Oke lah teman-teman, mungkin video saya cukup segini, mudah-mudahan bermanfaat ya informasi ini ya. Informasi harga dari lolos sampai prestasi burung Sogo Otong atau Sogon 2023 dari lolos sampai prestasi. Oke, jangan lupa dukung channel ini biar saya semakin smart ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.